gini lor, istimewanya lor. Masya Allah. Santai dulu mas, tutup dulu, tutup dulu. Nanti saja saya punya kadang seperti ini lor. Terima kasih Mano. Tinggal berani nambah istri ini lor. Enggak, canda. Cukup burungnya aja yang poligami lor, tapi orangnya jangan. Oke. Assalamualaikum dulur. Jumpa lagi dengan Argon Channel. Salam seduluran, salam kicau mania. Oke dulur, seperti biasa yang baru bergabung dengan Argon Channel, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya lur. Dan aktifkan tombol loncengnya, sing gandul-gandul, sing kewer-kewer, agar dapat notifikasi video terbaru dari Argon Channel. Oke dulur, kali ini saya berkunjung di salah satu peternak handalnya Kota Pati lur, yaitu di penangkaran burung murai batu Dani Bit Farm lor. Nanti kita gerbek langsung di dalam bagaimana keadaan kandangnya dan kita tanya-tanya langsung sama ownernya lor. Oke lor, langsung saja kita masuk ke dalam ya lor. Ini suasananya kandangnya lor, di dalam kayak hotel bintang 5 lor, hotelnya lor, ngeri. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dengan yang mas? Wah, jadi wong. Wah, nembe pak. Nembelan apa niki? Niki ya masih kandang. Telek mana mas? Apa ini telek ini? Ini adalah Pak Purwadi lor, owner dari penangkaran burung Dani BF ya pak? Dani BF join sini-sini loh mas. Wah. Ini lor, wah sampelnya burungnya lor, istimewa lor. Itu angkrem mas, itu mas. Yang ini angkrem ya pak Pur? Kalau ini sini cukup semen. Oh gitu ya. Kalau lagi angkrem nggak bisa diganggu lor. Oh. Ada berapa kandang nih Pak Pur? Mau kandang mas. 18 kandang. Semua produksi nih ya Pak Pur? Produksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mas. 10 lor. Lainnya pastol. Oh, lainnya pastol yang masih produk aktif itu 10 pasang loh. Satu batang kandang mau. Oh, 4 kandang. Kok ini ada yang panjang, ini ekor berapa ini Pak Pur? 25. 25 ya. Pastolnya dari itu ya kemudian terus dia Mas, berapa bentang itu. Oh, 25 x 14 nih, Lur. Oh ini bapaknya Bob Marley itu ya? Ya. Ini adalah indukan dari Bob Marley lor. Burung murai batu yang terkenal di Gantangan mana Pak Lur? Gantangan Karawang. Oh di Karawang itu ya Lur. Gantangan Karawang yang terkenal Bob Marley. Ya ini lor, indukannya ini lor. Ini ownernya sibuk lor. Wah. Aktivitas setiap pagi gini ya Pak Pur? Enggak, dua hari sekali. Oh, cuma dua hari sekali dibersihkan gitu ya. Sistem kandangnya istimewa lor. Di dalam itu ada apa, saluran air, kalau mau bersih membersihkan tinggal ini putar kerannya ini ya lor, enak lor, enggak ribet bagi dulur-dulur yang mau ini. Ah seperti ini dari sini. Oh ini ram, ini oli jaminan. Gimana Pak Pur? Oli jaminan. Oh ini poligami. Malah yang enggak ada dulu. Oh. Dulu belum.
ini poligami ya, ya. Sistemnya kandangnya ini ya tinggal buka ini ya, tarik ini ya Pak Warno. Tarik ini ya, buka ini aja. Ini tutup, kalau udah dipoligami, biar kelihatan. Oh gitu. Sistem kandangnya simple, minimalis, dan bagi dulur-dulur yang terinspirasi, monggo yang mau bertanya-tanya langsung sama ownernya. Ini baru penjodohan ya Pak Warno? Iya, ada yang nawar. Oh. Ini makhluknya ini, Bang. Digelodok atau? Sembunyi. Ini baru penjodohan, Lur. Ini baru tahap penjodohan. Ini, Lur. Kandangnya, Lur. Istimewa. Gimana Pak Kor? Ini adiknya Bob Marley. Oh ini yang ini induknya, bapaknya ini. Ini bapaknya, ini adiknya Bob Marley. Sini Pak Pur, mau tanya ini Pak Pur. Ini ada salah satu yang bertanya masalah harga dari apa indukan dari Bob Marley itu loh. Kalau trotolnya tuh dijual berapa sih? Murah lah, jadi anak untuk selawe, manuk lapangan cuma aku jual 5.000, jantannya, betenya 3.000. Jantannya berapa? 5 juta. 5 juta, yang betenya 3. Itu trotol ya Pak Por? Trotol mandiri sudah. Trotol mandiri ya, sekitar umur 2 bulan lebih dikit ya. 2 bulan setengah lah. Sudah kuat ya mandiri. Telur sudah dijawab sama ownernya yang mau inden. Anakan dari kok anakan ya? Apa? Trotolan dari Bob. Anak dari Bob Marley. Saudaranya Bob Marley. Ya. Anakan saudara. Yang ini dikasih nama siapa ini induknya, Pak? Clever Sakti. Oh, Clever Sakti berarti bapaknya si Bob Marley itu dari Clever Sakti, Lur. Jadi, kalau dulur-dulur yang mau inden anakannya Clever Sakti ini, saya kasih bocoran ya, Lur. Kalau jantan harganya 5 juta dan yang betinanya tuh betina baru keluar tuh, baru keluar angkrem. Betinanya keluar apa? Harganya 3 juta. Nomor telepon, nomor WA Pak Pur berapa Pak Pur? Nanti terus di deskripsi aja. Oh, di deskripsi aja. Oke, siap. Wah, mantap tuh indukannya loh, betinya loh. Ini kalau ada emak tadi belum produk. Posisi angkrem. F2 ini, F2. Baru belum produk, baru belajar bikin FF lah. Oh, kata ownernya baru belajar bikin seri F loh. Kandang kayak gini loh, istimewanya loh. Masya Allah. Santai dulu mas. Tutup dulu. Nanti saja saya punya kandang seperti ini loh. Terima kasih Mano. Berarti nambah istri ini loh. Enggak, canda. Cukup burungnya aja yang poligami loh, tapi orangnya jangan, oke? Okay? Ya, gitu.
Istimewa loh, kandangnya ada berapa? 25 tadi kandangnya jumlahnya? Kandangnya 18 lagi. Oh, kandangnya ada 12 kan? 18 kandang loh. Istimewa. Oke lor, sampai di sini dulu. Grebek penangkaran burung Dani BF. Kita sambung lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu bersyukur untuk rezeki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam isoman.